bersedia menaruhkan jabatan saya. Bedo, Pak Bupati. Untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan atau menerbitkan, membatalkan dan menerbitkan. Kalau saya tidak membela, tidak mendukung masyarakat, saya goblok gitu. Ayo sama-sama kita berjuang. Itu saja. Yang jelas saya, apapun yang harus saya lakukan, saya siap gitu. Banyak kalangan yang akhirnya menolak dengan sudah diresmikannya undang-undang ini. Selain daripada akan merugikan masyarakat, dampak daripada lingkungan, nanti akan banyak lahan-lahan di Kabupaten Ciamis yang sengaja malah dibuat atau dibangun perusahaan-perusahaan asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari fraksi Partai Demokrat, pertama.